Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib. Yang malam ini di halaman berapa nih? Halaman satu tiga sembilan. Baik, kalau memang di halaman 139 berarti baris paling atas ya. Fa in ajaza anil ibtija'i shalla mustalqiyan. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Umil Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis salim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, disertai dengan dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Bisabati Rasulillah, wa bi barakati mu'alif hadal kitab, wa bi siril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lidana. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 139. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza, maka jika orang tidak mampu, anil ittijai salat sambil berbaring. Salat sambil berbaring tidak mampu kena lambung kanannya borokan. Alal junubi bil makna as-sabiq, berlambung dengan keterangan yang sudah terlahu dulu, walau bima'rifati nafsihi, walaupun ketidakmampuan itu dengan perasaan sendiri sakit, au biqauli tabibin siqatin, atau dia tidak merasa sakit tapi dokter menganalisa dia bahaya kalau berbaring padahal dia tidak merasa sakit. Walau ada riwayatin in suratul mustalqian amkana midaratu ainaka, cuman tabibnya tabib siqah, dokternya dokter jujur, dokter yang tidak zalim, dokter yang bisa dipercaya, bukan dokter yang hanya mengedepankan bayaran. Maka kalau demikian shalla mustalqian, maka dia sholat mustalqian sambil melentang, berbaring ke pinggir, tidak bisa sholatlah sambil melentang. Cuman kalau sholat sambil melentang, lihat di layar, al afdalu ayyakuna rijlahu lil kiblat, terutama kakinya harus mengarah ke arah kiblat. Kalau berbaring tadi itu posisinya kayak mayit di kuburan, kepalanya di selatan, ya kayak Ustaz Agus itu, kakinya di utara, kepalanya di utara, kakinya di selatan.
kalau lambung kanannya sehat. Iya. Kalau lambung kanannya tidak sehat, lambung kirinya yang sehat, maka berbalik. Kepalanya di selatan, kakinya di utara. Itu namanya sama. Berbaring, cuman abdolnya berbaring ke sebelah kanan, ke sono ke utara paling. Tapi kalau tidak bisa begitu, kena lambung kirinya dan kanan juga masalah, maka sholat silakan telentang, kepalanya di timur, kakinya ke barat. Nih, kalau tadi begini, kalau tidak bisa begini, begini, yang saya mustalkian begini, kayak Ustaz Agus itu. Ya gitu. Sekalian aja begini. Al-abdalu ayyakuna rijlahu lil kiblat wa la yadur ikhrajuhuma anha di anal istiqbal halan bil wajib. Tetapi di kitab lain dijelaskan sebaiknya kepalanya diganyel pakai bantal supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Karena kalau tidak diganjel kepalanya itu wajahnya pasti menghadap ke langit. Maka sebaiknya kepalanya diganjel pakai bantal yang tinggi, diusahakan wajahnya tetap menghadap kiblat. Nah, mustalkian ala dhuhri, telentang ke atas punggungnya, warijlahu lil kiblat, dan kedua kakinya menghadap ke kiblat. Berarti kepalanya ke timur. Sah sholat melentang, sah. Yang tidak sah itu sholat nelentang. Itu enggak boleh. Sholat nelentang enggak boleh. Nanti kalau boleh nelentang, nanti nelen palu, gitu, nelen paku. Pa'in ajaza anzalik. Maka jika tidak mampu ia andalika dari yang demikian, nelentang juga punggungnya borokan kulihi, maka sholatlah dia sebagaimana bisanya dia. Mau merongkol ke, mau ngerengkol ke, terserah. Bagaimana ruku dan sujudnya, au ma'a bitorfihi, maka ia berisyarah dengan kelopak matanya. Sudah tidak bisa ruku, sudah tidak bisa sujud, sudah parah, badannya hampir mematung. Tapi kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan, berarti dia berisyarah dengan kelopak matanya. Ketika posisi ruku, kepalanya, kelopak matanya turun sedikit. Ketika posisi sujud, kepalanya turun, mata, kelopak matanya turun semua. Jadi sujud lebih rendah daripada ruku. Nah, permasalahannya itu. Ada enggak yang begitu? Sudah sekit separah itu, sholat tetap wajib dilaksanakan. Itu hukum. Walaupun faktanya, jangankan sakit separah itu, kadang-kadang hanya sakit gigi saja. Cantengan aja udah enggak males. Wa nawa biqalbihi, dan berniat dengan hatinya. Cukup dengan hatinya. Nah, niat itu Bapak lihat di layar, niat itu min ghairi talabudin bin niat, tidak diucapkan liqauni ajizan anil aqwal, karena dia sudah tidak bisa ngomong lagi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa yajibu, dan wajib alaihi kepadanya, istiqbaluha menghadap kiblat, biwajihi dengan wajahnya, dengan mukanya, biwad'i syai'in dengan menyimpan sesuatu, tahta ra'sihi di bawah kepalanya. Seperti disampaikan tadi, wajib mukanya menghadap kiblat dengan cara meletakkan sesuatu di bawah kepalanya, sehingga kepalanya tetap menghadap kiblat. Nah, mestinya lihat di layar, Pak, supaya Bapak percaya. Kal muhtadar, seperti orang yang sekarat juga sebaiknya posisinya seperti itu. Lagi, kal muhtadar,
seperti orang sekarat, itu posisinya sebaiknya seperti itu. Ketika dia cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Fain ajaja anil istiqbal wajhi wajabal istiqbal bijam ibadah biabatinil qadamaini. Kalau wajahnya sudah tidak bisa menghadap kiblat, lehernya sudah kaku, tidak bisa lentur lagi, tidak bisa wajahnya menghadap kiblat, maka wajabal istiqbaru bijami batini qadamai tahsilan lahu biba'dil badan, maka silahkan telapak kakinya saja yang menghadap kiblat, karena sudah kaku, jadi leher udah enggak lentur lagi. Allahu Akbar. Wayumi'u, dan dia berisyarah biroksihi dengan kepalanya, biruku'ihi dalam rukuknya, wasujudihi dan dalam sujudnya. Fa'in ajaza anil imai, maka jika ia tidak mampu dari isyarah biha dengan pelupuk mata, pelupuk matanya pun sudah tidak bisa melek lagi, atau melek sudah tidak bisa nutup lagi, dengan arti kelopak mata pun sudah tidak bisa bergerak lagi, maka ajro, maka ia menjalankan arkana sholati, rukun-rukun sholat itu, ala qalbihi, cukup di dalam hatinya saja. Di dalam hatinya, saya sedang berdiri, baca fatihah, baca surat, takbir di dalam hatinya, saya ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, saya intidal, Allahu Akbar, saya mau ruku, subhana rabbil a'la wa bihamdi, saya mau duduk. Dalam hatinya jalankan, jalankan, insyaallah. Apakah sudah kondisi semacam itu masih saja diwajibkan sholat? Lihat di dalam kitabnya, wala yatrukuha, dan jangan yang tidak boleh meninggalkan sholat siapapun, madama akluhu sabitan, selama akalnya tetap ada. Bagi seorang yang masih akalnya ada dalam kehidupannya, tidak boleh meninggalkan sholat. Kena syarat sahnya sholat ialah mukallab, akilin, balikin. Bukan hayat dikandung badan, tetapi akal dikandung hayat. Selama akal dikandung hayat, walaupun badan sudah tidak bisa mengandung lagi, tetap sholat dijalankan. InsyaAllah ya. Bagaimana dengan cerita Nabi Ayub? Seluruh tubuhnya sudah busuk semua. Yang berupa daging yang tinggal di tubuhnya hanya dua gumpal daging. Yang pertama lidah, dan yang kedua hati. Selain itu dagingnya sudah habis. Dua gumpal daging itu pun tersisa karena dijaga oleh para malaikat. Atas izin Allah, para malaikat menjaga lidah dan hati Nabi Ayub. Alasannya, karena lidah modal untuk zikir, menyebut nama Allah, dan hati modal untuk zikir, mengingat nama Allah. Bahkan kalau di dalam kitab Duratun Nasihin, seandainya Nabi Ayub itu berdiri di bawah terik matahari, maka bayangannya itu bukan bayangan manusia, tetapi bayangan tengkorak, karena sudah tidak ada lagi daging, walaupun ditentang oleh akidah. Lalu pertanyaannya, sholat semacam itu apakah sama pahalanya semuanya? Wal musalli qa'idan, dan orang yang sholat sambil duduk,
La qada'a alaihi, tidak wajib qada kepadanya. Cukup sholatnya, tidak wajib qada. Bahkan walayan kusu ajruhu, dan tidak kurang pahalanya. Sama pahalanya. Bahkan li'annahu ma'zurun, alasannya karena bahwasanya orang itu dalam keadaan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, saya pernah mendengar kalimat yang begini. Sholat sambil duduk itu pahalanya dapat separo dari sholat berdiri. Sholat sambil berbaring pun boleh, tapi pahalanya hanya separo dari pahala sholat sambil duduk. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sholla qa'idan, barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imi, maka baginya separohnya pahala sholat berdiri, 50% pahalanya. Dan waman sholla na'iman, barang siapa orang yang sholat sambil berbaring, maka pahalanya palahu nisfu ajril qa'idi, maka baginya separo pahala yang orang sholat sambil duduk. Itu memang ada hadis Nabi yang mengatakan itu, memang ada jelas. Tetapi semua itu famahmulun, maka dimahmulkan, diterapkan, diasumsikan ala nafli kepada orang yang sholat sunnah indal kudrati alal qiyami, ketika mampu berdiri fil awal pada pertama. Itu kaul itu, hadis itu diasumsikan bagi orang yang sholat sunnah padahal dia bisa berdiri. Tapi karena mungkin malas berdiri, dia sholat sambil duduk. Sahkah sholat sunnah sambil duduk? Sah. Cuman pahalanya 50%. Duduk nggak mau, dia malas sambil berbaring enaknya. Sahkah sholatnya? Sah. Tapi pahalanya cuman 25%. Nah, sholat taraweh. Tetapi daripada meninggalkan taraweh total, kena capek, kena lelah, ya nggak apa-apa sambil duduk aja. 50% lumayan, daripada tidak sama sekali, daripada zonk sama sekali. Silakan, silakan sambil duduk, silakan. Wal qu'udu pisani, dan mampu duduk pada yang kedua. Cuman yang Abdul kita ngakalin ini, diajarin sama kitab ini. Kalau bisa mah rokat pertama tetap berdiri. Rokat kedua baru duduk. Nah, kalau rokat pertama berdiri alal qiyami wal qu'udi wa hadha fi haqqina, maka di sini dikatakan itu pahalanya tetap pahala berdiri. Kenapa? Karena dalam hak Nabi, amma fi haqqihi, adapun pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasawabu naflihi qaidan, Nabi salat sunnah sambil duduk, au muntajian, Nabi salat sunnah sambil berbaring, ma'akudratihi, padahal Nabi mampu berdiri, cuman pengen duduk saja, cuman pengen berbaring aja, maka untuk Nabi kasawabi naflihi qaiman, itu sama dengan sholat sunnah sambil berdiri pahalanya. Tapi itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami khosaisihi wala tasya sholatu nafli bil istilqa ma'imkanil intija wa ilam atimma ruku'ahu wa sujudahu li adami wa rasadihi. Baik hadirin, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Malam berikutnya kita akan membahas apa sih sujud sahwi. Sebab apa kita meninggalkan sujud sahwi? Apa fungsi sujud sahwi yang selama ini kita mengatakan sujud sebagai penambal? Apakah dibolehkan sujud sahwi kalau sholatnya sudah sempurna?
Anda ada cerita, orang sudah sempurna, sholatnya sudah diulang, masih ditambah dengan sujud sahwi. Apakah boleh seperti itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.